dia untuk kes QM ni tidak ada jawapan lagi. Tak ada, kita tak dapur kita. Dia sebenarnya penipuan banyak. Yang terlalu garanti kita banyak. Netizen dakwa QM ni scammer yang tak bayar duit diorang. Dan ada gambar Tok Ki bersama dengan bos besar QM. Apakah pendirian Tok Ki dalam isu QM ni? Adakah Tok Ki sendiri menyokong QM? Tok Ki tengok QM ni, dia datang jumpa nak minta endorse. Tapi kita kata kita tak beri apa endorsement pasal kita tidak faham dan kita tidak get involved. Kita tak faham, takkan kita nak macam mana? Tapi orang nak percaya, percayalah. Itu terpulang pada dia. Untuk mengesah atau menafikan Tok Ki tak ada pendirian. Kita tak pernah satu sen kita tak ambil duit. Tak ambil, banyak pun tak ambil. Tak, benda tak ada apa. Pada kita, dia niaga, orang nak ambil, invest. Dan mungkin dia tak tahulah kalau dia tak bayar esok, maknanya dia mungkin terlibat. Tapi untuk maklumat, Geneva Gold yang Tok Ki ingat sampai berbelas bilion tu, kita yang buat laporan, tahu tak? Bank negara minta tolong kita yang buat laporan. Dan penipuan-penipuan lain cukup banyak. Yang Geneva Gold pun, itu pun setengah sen. Tak ada kena-mengena. Jadi untuk kes QM ni tidak ada jawapan lagi? Tak ada, kita tak dapur kita. Dia sebenarnya penipuan banyak. Yang telah garanti tipu banyak. Yang ini tak tahu tipu atau tidak. Masa belum. Masih dalam siasatan. Masih dalam perjalanan. Dalam penilaian. Dalam penilaian lagi. Masa kita tak tahu apa benda. Terjerat Ahlong dapatkan bantuan PPIM.